Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Najah akan membacakan hadis ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Amr dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi ini hari kedua kita di Gili Trawangan, Kakak Najah jalan-jalan nih di pinggir pantai. Udah bagus jalannya untuk wheelchair. Jadi yang bawa anak kecil, yang bawa lansia pakai wheelchair. Bagus banget nih di sini. Tuh. Masih belum buka ini, masih bersih-bersih. Nah, loh, astaga, siapa itu? Alhamdulillah. Sini kemarin lihat ya. Pernah kan datang ke Jelingo sekali nih. Iya. Ya, enggak bisa hadir lah. Oh, enggak bisa hadir. Ih, sehat selalu ya, Dek ya. Bibi di sini ya? Nggih, kerja di sini. Ya, di sini. Jelingo, Tian. Oh, asli Jelingo. Nggih. Iya, iya. Atas mantan di sini Pak Kade. Oh. Sehat selalu enggak? Iya, jalan-jalan dulu ini, Bi. Kemarin jalan-jalan di nanti di sandal ya itu. Angkat kakinya kakak naik, angkat kakinya harus di atas nanti ketinggalan kakinya ke belakang. Ini aja ada bilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir.
Nah, sekarang Najah mau bacain papa surah yang paling papa suka dengerin. Dengerin ya papa ya. Nah, ayat ini terdapat pada surah At-Taubah halamannya 207 sebelah kanan mushaf paling bawah. Ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harifun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Anittum harisun alaikum bil minin rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Ini bacaan bukan gua. Bukan. Terus alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim, itu kata yang pas. Alaihi tawakkal tu wa huwa rabbul arsyil azim. Iya, kalau kita mau berhenti tawakkal tulisan ya. Dibaca tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Soalnya itu artinya dan dialah pemilik ars yang agung. Itu kan artinya bahwa Rabbul Arsyil Azim itu ya. Iya, itu makanya papa baca fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Enggak begitu? Yang bacaan yang pertama itu yang benar? Kan huwa. Oh iya iya. Iya sudah. Kakak di mana? Ya, di gili air. Oh, di gili air, jalan-jalan ya. Dadah. Ya. Dadah. Kita balik dulu ya. Ya sudah. كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُ